Cara setting VPN Gaga agar lebih smooth. Oke, baik. Kita buka VPN Gaganya. Oke, udah mulai masuk ke roomnya ya. Kita langsung saja pergi ke settingan yang di sini, teman-teman. System setting. Nah, pertama kalian perhatikan ya. Jika spek HP kalian tidak mendukung full cam, ini jangan diaktifkan ya. Yang kedua, untuk Magis Manager, jika kalian tidak perlu, silahkan kalian matikan atau kalian hidupkan ya. Untuk yang ketiga, silahkan pilih ROM yang sekiranya jika Android 10 ngelag, kalian boleh pakai yang ROM 7. Yang paling utama di sini, teman-teman, display setting. Nah, di sini, teman-teman, jika relasi setting ini terlalu tinggi, kalian pilih yang di edit ini. Nah, di sini kalian sesuaikan. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, untuk selanjutnya kalian pergi ke settingan. Nah, di settingan ini, teman-teman, perlu kalian perhatikan untuk lokasi, silahkan kalian matikan. Untuk about phone, silahkan kalian ganti device name-nya agar sempurna untuk custom atau yang bisa disebut dengan privasi perangkat yang berbeda ya. Untuk nuyul-nuyul, nah, untuk bullet number ini silahkan kalian tap sampai 7 kali dan kembali sampai nanti ada muncul developer option yang ada di sistem di sini ya, ke advanced. Nah, di sini ada developer option, silahkan kalian klik level option. Di sini otomatis udah on. Scroll ke bawah, teman-teman. Nah, jika kalian ingin memasukkan lokasi, silahkan kalian download ya GPS pack, silahkan kalian di sini nanti aktifkan agar untuk sistem nuyul-nuyulnya itu lebih sempurna. Oke, terus scroll lagi ke bawah. Ini kita akan menonaktifkan animasi. Nah, ini dia ya. Saya akan menurunkan ke 0,5 agar lebih cepat terjadi penutupan dan membuka sebuah aplikasi ataupun hal lainnya ya. Nah, oke, terus scroll ke bawah lagi, teman-teman. Nah, di sini saya yang proses ininya cuma 2, teman-teman. Jika kalian tidak mau berjalan banyak, silahkan terserah ya. Kalau satu ya satu, bebas, sesuai kebutuhan kalian saja. Untuk settingan, mari kita reset. Dengan cara resetnya agar lebih cepat, seperti ini saja. Power off. Dan kita buka kembali untuk VPN Gaganya. Nah, setelah itu silahkan kalian rasakan perbedaannya. Nah, di samping itu juga kita bisa menginstal root, bahkan bisa menginstal Magis Manager, yang dimana kita bisa hide aplikasi, hide root, dan bisa install modul di sini. Di sini saya sudah install versi 24.2 dan GGCS, RAMDCS. Silahkan kalian sesuaikan saja. Jika untuk menuyul-nuyul ya, jika kalian silakan kalian custom dulu untuk settingan di sini.
untuk font setting dan sensor setting dan font model ya. Silakan kalian setting-setting. Cukup sekian untuk tutorial kali ini, cara agar lebih smooth lagi di HP kalian ya menggunakan metode ini. Dan jika masih lag, saya sarankan kalian jangan memaksakan menginstal sebuah game yang besar dan aplikasi yang banyak ya, karena tergantung sistem juga ya. Oke, terima kasih, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa next video. Bye bye.